amat lebar, tempat pemain banyak bertemu. Bersabar ketika belajar, itulah kunci mendapat ilmu. Shalom, kita bertemu lagi dalam episode 54 dengan judul Dari Pertarungan Kepada Kemenangan bagian 2, Renungan Malam. Saat ini kita akan belajar tentang pertarungan besar. Baca Daniel 10 ayat 20 dan 21. Apakah yang diungkapkan kepada Daniel di sini? Utusan surgawi menarik tirai ke samping dan mengungkapkan kepada Daniel perang kosmik yang terjadi di balik layar sejarah manusia. Begitu Daniel mulai berdoa, pertempuran rohani dimulai antara langit dan bumi. Makhluk surgawi memulai pertarungan dengan Raja Persia untuk membiarkan orang-orang Yahudi melanjutkan pembangunan kembali Bait Suci. Kita tahu dari pembukaan Daniel 10 bahwa Raja Persia adalah Kores. Namun seorang raja manusia yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri tidak dapat menawarkan perlawanan yang signifikan terhadap makhluk surgawi. Ini menunjukkan bahwa di belakang raja manusia berdiri agen spiritual yang menghasut Kores untuk menghentikan orang-orang Yahudi membangun kembali Bait Suci. Situasi serupa terjadi di Hezkiel 28, di mana Raja Tirus mewakili iblis, kekuatan spiritual di belakang raja manusia dari kota itu. Jadi seharusnya tidak mengherankan bahwa raja-raja Persia yang terhadapnya Mikael datang untuk berperang, melibatkan iblis dan para malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa oposisi manusia terhadap pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem memiliki padanan dalam dunia rohani. Baca Daniel 10 ayat 13. Pertarungan seperti apakah yang dijelaskan di sini? Sementara setan berjuang untuk mempengaruhi penguasa-penguasa tertinggi dalam kerajaan Media Persia supaya berlaku kurang senang kepada umat Allah, maka malaikat-malaikat bekerja demi keselamatan orang-orang yang berada dalam pembuangan. Peperangan itu hanyalah satu di mana segenap surga menaruh perhatian. Melalui Nabi Daniel, kita diberi sepercik kenyataan tentang perjuangan yang dahsyat ini antara kekuatan-kekuatan kebaikan dan kekuatan-kekuatan kejahatan. 3 minggu lamanya, Gabriel berusaha dengan kuasa. 3 minggu lamanya, Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Kores. Dan sebelum pertandingan berakhir, Kristus sendiri datang membantu Gabriel itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, kata Gabriel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel 10 ayat 13. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat ditanggulangi pada zaman Kores. Dan sepanjang zaman Kambises putranya yang memerintah 7,5 tahun lamanya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 4 halaman 172. Pemimpin yang menang. Karakter yang paling menonjol dalam kitab Daniel adalah sosok yang awalnya disebut anak manusia. Baca Daniel 7 ayat 13. Atau panglima bala tentara. Dan ditulis dalam Daniel 10 ayat 12 yang berarti seperti Allah. Dia datang untuk membantu Gabriel dalam konflik dengan Raja Persia. Daniel 10 ayat 13. Malaikat menyebut maksud makhluk surga ini sebagai Mikael pemimpinmu. Daniel 10 ayat 21, yaitu pemimpin umat Allah. Mikael muncul kemudian dalam kitab Daniel sebagai dia yang mewakili umat Allah. Daniel 12 ayat 1. Dari Yuda 9,
kita belajar bahwa Mikael juga disebut malaikat agung, berperang melawan iblis dan membangkitkan Musa. Wahyu 12 ayat 7 mengungkapkan bahwa Mikael berdiri seperti pemimpin pasukan surgawi yang mengalahkan iblis dan para malaikatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Demikianlah Mikael tidak lain adalah Yesus Kristus. Karena kerajaan Persia memiliki komandan tertinggi, kekuatan spiritual yang berdiri di belakang pemimpin manusia mereka, maka umat Allah memiliki Mikael, panglima tertinggi yang turun tangan untuk berperang dan memenangkan perang kosmik atas nama umat Allah. Baca Kolose 2:15, bagaimanakah Yesus mencapai kemenangan dalam konflik ini? Ketika kita menghadapi kekuatan jahat, kita dapat memiliki iman kepada Yesus sebagai pemenang kita. Dia mengalahkan iblis di awal pelayanan publiknya. Selama kehidupannya di dunia, dia mengalahkan iblis di padang gurun ketika diserang dengan godaan. Dan dia membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Yesus mengalahkan kejahatan. Bahkan ketika itu disamarkan di balik upaya Petrus untuk mencegahnya bergerak ke arah Bukit Golgota. Dalam kata-kata terakhirnya kepada para murid, Yesus berbicara tentang kematiannya yang akan datang sebagai suatu pertempuran yang akan memuncak dalam kemenangan yang menentukan atas iblis. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Kadang-kadang kita melihat-lihat dan segalanya terlihat sangat buruk. Kekerasan, amoralitas, korupsi, dan penyakit muncul di mana-mana. Musuh yang tidak terbuat dari darah dan daging secara brutal menyerang kita dari semua sisi. Tetapi, tidak peduli betapa sulitnya pertempuran yang harus kita hadapi, Yesus berjuang untuk kita dan berdiri sebagai pemimpin dan imam besar kita di bait suci surgawi. Baca Roma 8 ayat 37-39. Bagaimanakah kita bisa membuat janji sebagai penakluk menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan Kristen kita sendiri? Pemikiran lebih lanjut. 3 pekan lamanya, Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Kores. Segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya kemenangan diraih, kekuatan-kekuatan musuh telah dapat ditanggulangi pada zaman Kores dan sepanjang zaman Kambises putranya. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 4 halaman 172. Alangkah besarnya kemuliaan dan hormat yang dinyatakan oleh Yang Maha Kuasa kepada Daniel. Ia menghibur hambanya yang gemetar itu dan meyakinkan dia bahwa doanya telah didengar surga. Untuk menjawab permohonan yang bersemangat itu, malaikat Gabriel diutus untuk mempengaruhi hati Raja Persia. Raja menolak pengaruh roh Allah selama 3 pekan ketika Daniel berpuasa dan berdoa. Tetapi penghulu bala tentara surga, penghulu malaikat, Mikael diutus untuk membalikkan hati raja yang keras kepala itu agar mengambil keputusan yang menentukan untuk menjawab doa Daniel. Ellen G. White, Hidup yang Disucikan, halaman 48 dan 49. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. 1. Meskipun kita bukan orang pertama dalam sejarah Kristen yang melihat kebenaran ini, sebagai umat gereja Masehi akan hari ketujuh, kita adalah pendukung kuat dari tema pertentangan besar atau gagasan bahwa seluruh alam semesta adalah bagian dari perjuangan yang sengit antara Kristus dan Iblis. Dan kita percaya bahwa setiap manusia
memang terlibat dalam pertentangan ini. Yang lain bahkan, orang-orang sekuler telah berbicara tentang realitas semacam pertempuran di mana kita semua terbenam di dalam. Apakah pengalaman Anda sendiri dalam pertentangan besar ini? Bagaimanakah Anda melihatnya diwujudkan dalam kehidupan Anda sendiri? Apakah yang telah Anda pelajari yang dapat membantu orang lain untuk turut berjuang? Kedua, baca Efesus 6 ayat 10-18. Perhatikan gambaran militer terbuka yang digunakan Paulus. Apakah instruksi pertempuran yang diberikan untuk kita dalam pertentangan besar? Ketiga, dalam Daniel 10 ayat 11, untuk kedua kalinya, lihat Daniel 9 ayat 23, Daniel disebut Hamudot atau orang yang dikasihi. Apakah yang dikatakan di sini tentang hubungan dekat, bahkan hubungan emosional antara surga dan bumi? Pikirkan tentang betapa berbedanya kenyataan ini bila dibandingkan dengan pandangan umum statistik dari banyak dunia modern. Apakah harapan yang dilihat Alkitab bagi kita seperti yang terlihat dalam rujukan Daniel ini? Libur panjang waktunya lama, dari Mekah bawa kurma. Dengarkan guru dengan seksama, semoga ilmu masuk ke sukma. Demikian renungan malam kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita dibawa semakin dekat pada kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa lagi. Horas.